Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain anime Battle Arena. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua mau memakai karakter yang baru aja gua beli ya, Endeavor cuy. Kalau gak salah harganya 1300, kalau gak salah ya. Kalau gue salah tolong komen aja, soalnya seinget gue ini 1300 dan ini wow luar biasa teman-teman, gue suka banget sih. Langsung aja kita main ya. Play. Abis ini baru gue kasih combo-combonya deh. Karena kalau kalian lihat langsung combonya itu kayak punya harapan palsu kalian bakal bisa ngelakuin itu tuh. Padahal emang enggak cuy. Nah yang untuk skill pertama Fire Blitz itu dia tuh gitu ya, kayak ngedash ke depan gitu. Ini skill kedua tuh kayak gitu tuh ya, Jet Burn. Bentar kita coba skill pertama lagi, Flare Blitz. Nah harus kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ngebanting. Wah anjir, kena dong gua. Oh my god. Gua kena Kakashi, tolong. Tidak. Sakit banget anjir Kakashi. Bentar deh abis ini gua coba Kakashi deh. Fire Blitz lagi ya, mana nih? Nih. Takaomi, Fire Blitz. Tuh kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya buat ini sih, buat ngedeketin musuh kalau gua bilang ya. Gua pakainya untuk ngedeketin musuh. Oh mampus gua mati dah. Ah, pecah lagi. Jadi yang Fire Blitz itu dipakai untuk ngedeketin musuh, abis itu kalian baru combo ya. Tapi ya seperti kalian lihat barusan, kalau diterapin ke dunia berantem sebenarnya itu susah cuy. Gak segampang itu anjay. Aduh. Oh, kabur mampus gua. Jet Burn. Oh my god. Meninggal, digebukin. Berapa orang tuh? 4 orang anjay. Lanjut ke skill ketiga, yaitu adalah Prominence Burn. Ini juga mirip-mirip sama Jet Burn sih. Mana tuh? Mampus mati. Enggak mati. Jet Burn. Ya. Matinya sama Luffy dong. Ini kita coba ya. Prominence Burn ini sebenarnya bagusnya untuk di combo sih teman-teman. Jadi kita Flare Blitz dulu baru habis itu kita Prominence Burn. Nih. Oh, kena Prominence Burn. Aduh, gagal dong gua anjir gara-gara dia. Ah, enggak bisa ngeblok lagi, susah banget anjir. Gua masih belum terbiasa untuk ngeblok sih teman-teman. Susah banget semua ngebloknya. Coba lagi. Ini harusnya di combo sih. Jadi dia lebih cocoknya tuh jarak dekat Prominence Burn ini ya, soalnya kalian lihat sendiri aja deh ntar deh. Kita coba lagi nih. Aduh tuh rame banget anjirnya aja nih. Tanjiro Prominence Burn tuh, lihat kayak gitu ya. Jadi kayak aduh anjir sakit banget gila. Tanjiro nih toxic banget anjir. Makan tuh jet gua. Aduh. Ya udah kalian udah lihat kan tadi Prominence Burn. Jadi kayak ngebakar depan kalian gitu deh. Itu area cukup luas sih sebenarnya, cukup luas sumpah. Jadi kalau misalnya sebelah kalian ada orang tuh dia tetap kena cuy. Nah sekarang kita coba lagi ke skill yang terakhir ya, Incinerate cuy. Di training ground aja deh, team battle. Oke, let's go. This is it guys. Kita akan langsung coba skill keempat ya. Soalnya skill keempat ini susah banget dipakai cuy, sumpah. Kalian mesti deket banget nih Tanjiro nih. Wih ada Madara cuy. Tanjiro bakar. Ah, gak keburu lagi peranin sebenarnya. Coba lagi. Ini mati. Oh mampus tuh, gue bakar tuh. Itu incinerate teman-teman ya. Jadi kayak dia megang lehernya, abis itu dia dibakar sampai mati gitu loh. Cuman itu harus deket parah banget sih. Oh mampus, gue bakar loh. Wah gawat Tanjiro. Ini kita coba skill 3 dari jarak jauh ya. Tuh kena ya. Jadi jaraknya itu sebenarnya lumayan luas. Ih gak kena. Gak kena. Aduh tuh, oh gue terbang jauh banget. Gue mau incinerate. Ini incinerate coba ya. Jauh, soalnya nih jaraknya masih jauh banget. Kita masih Fire Blitz dulu, baru abis itu kita. Nah, Fire Blitz. Nah, incinerate mampusnya tuh. Jadi kayak dibakar gitu loh. Anjay, lihat kombonya kayak gitu teman-teman ya. Kalau kalian bisa kombonya kayak gitu harusnya. Cuman bakar. Bakamitai, mampus loh. Nggak bisa cuy. Mana sih? Tidak. Wah, oh, pecah blok gua. Tidak. Anjir itu skill apaan sih? Ngerusak blok anjir langsung. Au. Flare Blitz. Incinerate. Nah, mampus. Mati, otomatis mati itu incinerate. Incinerate itu sakit banget, cuy. Tapi jarak deket itu sayangnya. Wah, anjir ada yang punya Madara dong, gila. Bakar. Kena tuh. Gila, Prominence sebenarnya ini. Lumayan jauh lo sebenarnya lo. Oke, jadi itu dia untuk skill-skill Endeavor ya. Sekarang kita akan ngelanjutin PvP gitu. Blitz. Aduh, gua keburu mati dong. Kenapa tuh gua anjir? Tanjiro. Oh, kena. Bakar. Oh, bakar, mampus. Bakar. Prominence. Burn.
gitu cuy kombonya cuy. Begitu. Cuman susah gitu di aplikasi ini susah. Ini Naruto sekarat nih. Naruto sekarat cuy. Meninggal. Tanjiro mati. Mau kemana kamu Tanjiro? Mau kemana kamu Tanjiro? Ini kita belum awaken nih teman-teman. Aduh. Anjir, gua bakar aja lah, mati lu sana. Pukul-pukul. Makan. Prominence man. Wah, gila. Nah, nice. Sekarang gua udah mulai mengerti lah cara mainnya teman-teman. Kalau kalian enggak yakin untuk ngedeketin Fire Blitz, kalian jet burn dulu aja, guys. Tuh kayak gitu ya. Kita tunggu dulu deh, tunggu kelar dulu. Nah, kita bisa awaken, kita awaken langsung ya. Awaken. Langsung ke skill pertama, masih sama. Fire Blitz. Masih sama ya. Skill kedua Hell Spider kayak gini nih. Tuh kayak gitu kayak cambuk tapi enggak kena. Kita incinerate langsung ya. Tunggu. Fire Blitz. Incinerate. Gila sakit banget anjir incinerate-nya, gak ada otak sumpah. Au. Oh, skill keempat langsung ya. Prominence Burn. Tuh, Hell Spider dulu. Gua tadi enggak kena tadi kan. Hell Spider. Wah, enggak kena lagi anjay. Langsung ke skill keempat ya. Prominence Burn. Cari yang musuhnya paling banyak darah tuh kayak gitu tuh. Coba kayak gini. Nani? Nah. Anjir digagalin dong. Wah, gila. Awakening-nya digagalin anjir. Enggak dapat kita Jiro. Wah, OP. Tanjiro tuh apaan sih anjir? Bisa nge-cancel loh. Woi. Aduh, gua salah sasaran kan tuh. Mati lagi gua aja sakit banget gila. Ah, mampus lu sana. Kok bakar lu sana. Tolong, OP. Enggak kena, mampus lu OP. Mampus lu OP. Bakar. Incinerate. Ya, ampun meninggal dong gua. Duh, gua enggak ngeliatin skill terakhirnya deh ke kalian ya. Skill terakhirnya dari awakening. Kita coba lagi deh ya. Tunggu awakening lagi. Kayaknya enggak bisa di stage ini deh. Mati nih. Ini kejar. Nah. Kejar meninggal. Bye. Anjir ada Madara. Madara keren banget ya. Jadi pengen beli gua Madara. Ini mau mati nih. Incinerate. Mampus gua bakar. Kalian kalau kena incinerate kalian ke stun, guys. Udah ke stun kebakar. Itu yang bikin sakit ya. Kita cari mana yang sekarat. Ini sekarat nih. Menang. Gak ngeliat skill terakhir temen-temen yang abis awakening ya. Kita coba sekali lagi, oke? Kita kill berapa BW? Kill 6 cuy, mantap jiwa gak? Gue udah mau 1000 lagi nih duit. Gue pengen beli apa ya? Abis itu kita mau beli apa temen-temen ya? Mau beli Sasuke? Anjir mahal banget. Mau beli apa? Gaara gitu? Apa Zabuza? Zabuza keren juga nih kayaknya nih. Atau apa ya? Kalian komen di bawah. Kalian pengen gue karakter yang mana abis ini temen-temen ya? Abis Endeavor ini ya? Mau apa nih ini yang item-item nih apa sih ini Majin Buu kan ini gue tahu nih Majin Buu nih ini Cell ini gue nggak tahu apa atau kalian pengen yang dari anime tuh Dragon Ball soalnya anime Dragon Ball ini kurang populer nih dan ini katanya keren banget nih Goku yang ini nih yuk let's go kita coba lagi nih mampus lo incinerate nah mampus lo prominence gagal digagalin anjir oh my god. Fire Blitz. Pukul. Nah, nice. Tuh, itu juga sakit banget nih anjir. Mampus dia sampai kena itu sakit banget sumpah Goku itu. Bukan Goku sih, itu apa ya? Enggak tahu udah gua. Yang kayak karakter cewek kayak android gitu, tapi sakit banget anjir. Bakar jet burn. Prominence burn. Mana ya? Keburu mati dong. Padahal gua mau incinerate. Itu masih hidup deh. Wah, tolong gua terbang. Wah, gagal lagi. Tidak bisa. Bye. Jet burn, bye. Terlalu sakit tuh jet burn ini. Mantep jiwa. Mana nih tim lain nih? Nih, ini biru nih. Prominence burn, mampus kena kan lu. Bye. Itu bisa dipakai buat counter juga tuh, teman-teman. Prominence burn ya. Aduh, gue mau incinerate cu. Gak bisa emang incinerate tuh. Kalian mesti flare blitz dulu teman-teman baru bisa. Jet burn, aduh gak kena dong. Wait, gak kena. Temen sama musuh tuh. Oh tidak, gue kena pan tuh sakit banget anjir. Lagi. Penasaran gue. Skill terakhirnya kalian belum lihat cuy, kesian cuy. Sabar cuy, tunggu awakening dulu ya.
Awakeningnya juga susah lagi nunggu dulu kan. OP-nya makin gede ya. Ini kalau kita masuk OP apa yang terjadi sih? Aduh. Bakar. Oh minus burn. Oh my god. Oh my god, enggak mau. Bye bye. Aduh sakit banget gitu Tanjiro enggak ada otak. Au, tuh kan. Kena si android itu aja sakit banget, bukan android sih itu namanya apa sih? Ini yang ini nih. Si ini nih. Kaulifla ya namanya ya. Itu sakit juga tuh teman-teman tuh. Rekomend tuh kalau kalian mau beli itu ya. Bentar lagi cuy, awakening. Kita langsung skill keempat abis itu ya. Soalnya skill keempat itu ketika kalian pakai barrel langsung hilang, kalian akan langsung ngulang lagi gitu loh. Bakar jet burn, mampus kena. Mau ngapain lo? Anjir tuh. Jet burn. Au. Gila apaan tuh? Au. Au. Oke, gue awakening langsung sekarang ya. Please jangan abis dulu dong. Stage jangan abis dulu. Awakening langsung cuy. Wah, langsung skill keempat ya. Prominence. Burn. Jangan yang ini mah. Udah mau mati itu. Cari yang masih full cuy. Ini Endeavor juga nih. Prominence. Boom. Langsung otomatis mati cuy. Itu dia dinaikin ke atas. Terus langsung dibakar dan dia otomatis langsung meninggal. Nggak bohong. Walaupun darah kalian penuh sekalipun itu auto death sih. Cuman kalian kereset langsung ya. Jadi kalian nggak awakening lagi. Langsung kereset gitu. Flare Blitz. Prominence. Burn. Meninggal. Aw, sakit anjir madaranya. Ada madara musuh ya? Oh tidak, itu sakit banget anjir. Oh, gue jatuh. Oh enggak. Wah, Luffy gear turt dong. Bye. Nih. Mampus lu, gue cancel. Tapi gue mati juga anjir. Gue nge-hit dia, tapi dia nge-hit gue juga gitu. Duh, ini madara keren banget ya. Jadi pengen gue nih. Dia punya Susanoo, jir. Ini AFK nih. AFK. Ada yang AFK. Pukulin. Incinerate. Bye. Jet burn. Prominence burn. Fire blitz. Pukulin. Bye. Au, sakit banget anjir apaan itu? Dah, kelar. Oke, itu dia teman-teman untuk Endeavor ya. Jadi gimana, apa yang kalian suka? Kalau gue sih sangat suka ya, gila enak banget sih pakai Endeavor ini. Udah ada skill ngeblitznya ya, si Flare Blitz tadi. Terus ada skill jarak jauhnya yang Jet Burn. Lalu ada skill buat nge-counter ya. Kalian bisa pakai yang Prominence Burn yang belum Awakening. Lalu skill keempatnya Incinerate cuy, buat nge-stun musuh ya. Untuk ngebantuin teman kalian itu buat mukulin dia gitu. Itu enak banget sih. The best sih menurut gue ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk Endeavor ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian vote ya di community tab, oke? Okay? Untuk game hari Selasa. Bye-bye. Ciao! Star Plus!